Pemirsa, bagi Anda penyuka kuliner unik dan jarang ada di tempat lain, sebuah resto di Lumajang, Jawa Timur patut disambangi. Pengunjung dapat menikmati lezatnya kuliner daging bekicot. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Berkunjung ke Lumajang, jangan lewatkan mampir ke sebuah resto di Kecamatan Sukodono. Di resto ini, pengunjung dapat menikmati menu spesial bekicot saus Padang. Terlebih, bila bekicot saus Padang disandingkan dengan sego srimben, kuliner khas Lumajang, dijamin membuat pengunjung ingin segera menyantapnya. Sego srimben merupakan nasi putih dengan beragam lauk, mulai dari udang goreng, ikan asin, tumis manisan, dan sambal dabu. Soal rasa, tak perlu diragukan. Daging bekicot dengan tekstur seperti kerang dipadukan saus Padang yang pedas gurih menjadikan menu ini sangat lezat. Nasi srimben ini ada empal suwir, ada tahu, terus ada sambal dabu, ada sayur mentimunya, terus ada sayur rambusa, terus ada udang goreng tepungnya sama ikan asin. Dipadukan dengan bekicot saus Padang lebih nikmat lagi rasanya, lebih menggoda lagi. Bekicot saus Padang, lah bekicot kita ini diolah dengan proses yang cukup panjang ya, sehingga lendirnya pun hilang dan nanti rasanya juga bisa maksimal gurihnya ya, dibalut dengan saus Padangnya. Dan tentunya bekicot ini mempunyai banyak manfaat ya, bisa dicek sendiri di Google. Tertarik mencicipinya? Cukup siapkan kocek Rp35.000 untuk seporsi bekicot saus Padang sego srimben. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.